Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Akmal. Nah, dan kali ini kita akan sedikit memberi informasi atau trik cara menyenterkan master EDM kepada benda kerja ya, atau mencari titik tengah. Kita awal dari garis X atau garis dari samping sini. Kita putar sampai dia berbunyi. Nah, apabila sudah berbunyi, X yang ini kita nol. Kita baikin dulu masternya biar lebih mudah untuk memindahkan ke dari sebelah kirinya ya. Jika sudah bunyi, X-nya nolkan. Nah, seperti itu. Kita coba tarik ke atas. Kita lihat sampai dia nol ya. Nah, sudah nol. Kita lihat posisinya ada di tengah ya. Nah, sekarang kita cari garis Y. Kita tarik mundur. Nah, sudah ya. Kita turunkan lagi masternya. Top. Kita tempelkan lagi sama benda kerjanya sampai berbunyi ya. Nah, kita berbunyi, kita nolkan yang Y nya dorong lagi, kita angkat lagi ke atas dan kita dorong lagi, kita nyari titik yang sebelah berlawanan. Cukup, kita tempelkan. Nah, harusnya tadi ini nol ya, setengah, tinggal kita nolkan. Nah, kita tarik ke atas. Kita lihat sampai dia nol. Lewat. Ya, 0,05 limit. Kita lihat apa dia center. Apa dia ada di titik tengah. Ya, mungkin itu sedikit informasi atau cara menyeting mesin EDM untuk mencari titik tengah ya. Mungkin cukup sampai di sini ya. See you next video. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.